Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin, NIM 2018-0036, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Iban. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan yaitu dispersi cahaya. Tujuan praktikum kali ini untuk mengamati dispersi cahaya yang terjadi di medium air. Nah, dispersi di sini adalah peristiwa penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi komponen-komponen warna karena pembiasan. Nah, komponen-komponen warna yang terbentuk adalah merah, jingga, kuning, biru, nila, ungu. Nah, dispersi di sini terjadi akibat adanya perbedaan deviasi untuk setiap panjang gelombang yang disebabkan oleh kelajuan masing-masing gelombang yang melewati medium pembias. Nah, alat yang harus kita persiapkan pertama mangkok, terus yang kedua kaset CD, terus yang ketiga kertas APS, terus yang keempat air, yang kelima penggaris dan keenam senter. Selanjutnya yaitu masukkan air secukupnya ke dalam mangkok. Kemudian masukkan kaset hingga terendam. Nah, kemudian kita letakkan kertas di atas dengan jarak kira-kira 10 cm dan amati cahaya di sekitar yang dipantulkan oleh kaset. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat kondisi pencahayaan normal, berkas-berkas sinar yang terpantul bisa saling berinterferensi sehingga beberapa frekuensi tampak terlibat dibandingnya.